Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan nudriku bihi 'azamatal hamidi wal mahmudi wal liwa'il ma'qudi wal haudil mawrud. Asyhadu anna Allahalladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillahu 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Nababe TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan banyak sekali angan-angan yang ada. Tapi di balik angan-angan itu mereka para ulama dengan cerdas. Mereka para ulama dengan santun memberikan kabar sampai manakah angan-angan itu berada di dalam kehidupan kita. Apakah angan-angan yang diperbolehkan atau tidak? Angan-angan yang diharamkan atau tidak? Karena memang tidak bakal mungkin kalau kita lihat secara kasat pandangan kita tidak ada angan-angan. Tapi ketika dikatakan oleh mereka para ulama bahwa macam manusia dalam mengapresiasi tentang angan-angan, yang pertama para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Tingkatan al-mugarrabin. Orang-orang yang dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul. Mereka para kalangan al-mugarrabin min kubaril awliya, yang mereka sedikit pun tidak ada angan-angan. Masya Allah. Kalau ditanya, "Bib, mau minum?" "Lah, ana mau Allah." Allahu Akbar. "Ana maunya Allah." "Enggak, ini minum." "Enggak, ana maunya Allah." "Ente mau kasih silakan, enggak kasih silakan." Tuh lihat. "Ya kayak antum mau makan." Enggak, ana maunya Allah Subhanahu wa taala." Lihat. Nah, ini apakah tidak disalahkan? Magomnya udah magom tertinggi. Orang-orang yang model seperti itu. Lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika diungkapkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, "Allah Subhanahu wa taala memberikan salam buat engkau ya Ibrahim. Apakah engkau punya hajat?" Apa kata jawaban dari Nabi Allah Ibrahim? "Amalakala." "Sedangkan kepada engkau ya Jibril enggak?" Malaikat Jibril tersenyum. "Bukan sama aku ya Ibrahim. Ya Khalilallah, bukan sama Allah." "Naam, kalau sama Allah memang." "Antum mau apa nih? Antum sekarang berada di dalam derita yang sangat panjang." "Lah ya Jibril, lah. Justru aku merasakan sebuah kenikmatan yang paling agung." Padahal ketika itu Nabi Allah Ibrahim berada di bawah api yang sangat dalam. Bahkan dikatakan Namrud berserta pasukan-pasukannya dengan rakyat-rakyatnya dikatakan dalam satu riwayat 100 atau 1 tahun semuanya penduduk, rakyat semuanya hanya bertugas mencari kayu bakar. 1 tahun jamaah sekalian. Betapa banyaknya tuh kayu bakar yang ada. Tapi ketika itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Inilah waktu di mana aku berada dengan dekapan Allah Subhanahu wa taala. Itma'annat qalbi." Hatiku merasa sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya aku bisa berkomunikasi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dengan yang lainnya tidak. Padahal ketika itu andaikan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam memberikan masukan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Allah Ibrahim, sah-sah saja Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Tolong aku ya Jibril." Tapi ketika itu beliau tidak mempunyai angan-angan sedikit pun. Dan inilah mereka para nabi dan rasul. Min kubaril awliya, yang setiap hari yang mereka rasakan adalah kematian dan kematian, tapi tidak merusak struktur kehidupan mereka. Dakwah tetap jalan, hidup tetap jalan, dengan anak dan istri tetap jalan, menjaga silaturahim tetap jalan, sosial masyarakat tetap jalan, bahkan mereka mempunyai sebuah niatan yang besar bagaimana dalam satu struktur negara menjalankan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu dunia semuanya menjalankan syariat, tapi sedikit pun mereka tidak punya angan-angan. Tapi kelompok kedua adalah mereka kelompok mereka para ulama, orang-orang saleh. Ada angan-angannya. Ada, betul. Saya mau makan, saya mau minum, saya mau berangkat, saya mau ini dan itu. Hari ini kita mau melakukan ini, hari ini melakukan ini. Capek letih ngajar, capek letih dakwah, capek letih ngaji, capek letih ini. Oh, kita asik nanti kita tadabur dengan ziarah.
ziarah, kemudian tadabur. Ini boleh angan-angan modern seperti ini. Dan tidak merusak. Dan yang ketiga adalah orang yang rusak. Angan-angan mereka hanyalah dunia. Ghayatuhum ad-dunya. Tujuan mereka adalah dunia. La Allah, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, andaikan kita tidak mampu berada di dalam proses pertama, yaitu mereka para nabi dan rasul, atau mereka para pembesar, para wali, setidak-tidaknya kita berada di kelompok yang kedua. Jangan sampai berada di dalam kelompok ketiga. Ya Allah, haqqiqlana bil amal, wa haqqiqlana bil taubah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.